Oke guys, jadi di video kali ini kita bakalan mainin korek lagi ya. Kali ini spesial banget karena tepat banget kita mendapatkan 20.000 subscriber guys ya. Thank you banget yang udah subscribe guys, yang udah selalu nontonin dan udah komen-komen terus guys. Di sini kita bakal main korek seperti ini guys. Jadi kita bakal main ke arah Zilong plus Lancer itu sama Astro ya. Di sini kita bakal pakai skill 1 Egg aja guys biar lebih mudah untuk mendapatkan Zilongnya ya. Oke, kalau gitu langsung aja masuk ke dalam gamenya biar tidak usah kelamaan guys. Oke, di sini kita ambil ke arah Lancelot dulu ya, karena kita bakal main ke arah Astro guys. Nanti untuk cari Lancernya gampang lah, yang terpenting tuh Astronya dulu ya. Kita bisa langsung upslot aja. Ada Zas, boleh banget sih. Kayak begini dulu untuk sementara. Pokoknya kita pakai-pakai dulu aja sampai mendapatkan Zilong ya. Zilongnya agak susah guys carinya. Di slot 7 minimal banget itu. Ada Retribution, ada Inspire sih. Kalau buat Zilong lebih baik Inspire ya. Siapa tahu kita dapat di early kan di Fatbook, boleh banget kita ambil aja kalau misalkan ada ya. Jadi pokoknya asal Zilong muncul kita gaskan. Ada si Odette, boleh pakai begini dulu. Sini kita perlu Lancernya nanti aja kali ya. Jadi kita main ke arah begini dulu guys. Assassin, Astro kayak biasa, nanti baru kita transisi aja kali ya. Biar setidaknya kita nggak terlalu kalah jauh sih. Soalnya kan nggak ada koneksinya banget tuh Lancer sama Astro ya. Jadi kita bakalan susah banget gitu guys. Oke, nice banget. Tentres dulu, amankan Astronya. Kalau kita bisa menang di sini lumayan kan, darah kita masih 93. 93 kita bisa ke slot atas lebih cepat guys, gampang ya. Pakai Egi nih bos. Jadi kalau misalkan upgrade slot tuh murah guys ya. Jadi kita nggak terlalu pusing-pusing amat. Fokus kita adalah kumpulin interest aja gitu. Amon boleh deh, kita ambil dulu ya. Astronya kita gas. Ada Akai. Akai Karina bintang 2 sih. Pin dulu ya untuk sementara. Akai buat TB-TB dulu lah. Biar kita punya TB enak banget guys. Tapi ini Akai dia udah bintang 2 dong. Wah kayaknya kalah sih ini. Lancelot kita belum sekuat itu ya. Untuk bantai Akai aja tuh kayak lama banget guys. Oke, 10. Lumayan besar sih, tapi nggak apa-apa lah ya. Sini yuk, Zilong keluar sih. Kalau ada Zilong kita gasken. Kalau nggak ada, item buat Zilong aja. Starfall boleh banget tuh, nggak ada ya. Starfall boleh deh. Tamankan ya, Zilong plus Starfall. Kalian tahu sendiri kan, gacor banget. Bener-bener bisa menurunkan karir hero orang ya. Ya ada Hilda sih. Hilda kalau misalnya kita dapat Sylvana cocok banget guys. Lancer kan. Hilda kita isi dulu. Setidaknya kita bisa hasilin cuan-cuan. Lebih enak untuk up slotnya nanti guys. Semakin cepat kita ke slot 7 minimal semakin bagus. Cari Zilong gampang. Nanti kalau mau bintang 2-in atau bintang 3-in di slot 8 lah ya, minimal banget itu. Nyarinya mudah guys. Oke, nice banget Sylvana beneran keluar dong. Berarti kita nggak usah pakai si Amon dulu ya. Kan begini lumayan tuh. Assassin tetap aktif, Astro aktif, sama Norton aktif juga. Darah kita 83 ya. Masih oke sih 83 mah ya. Kita Starfall dulu. Nice. Ulti sekali Lancelot. Jebret, nice guys. Tapi kalah sih. Kita belum kuat banget ya ini. Belum ada apa-apa guys. Kalau rune apa ya? Rune yang paling cocok sih Warrior Blessing sih kalau untuk Zilong ya. Tapi kalau dapat unlimited expansion juga oke sih. Cepat ke slot 8, cepat dapat Zilong guys. Remove Clan 1 nggak usah. Gold Hunter. Boleh sih cuan-cuan kita. Gold Hunter Zilong auto colok-colok menghasilkan gold ya. Jadi kan lumayan nih, ada Quartermaster aktif, Assassin aktif juga, sama Guardian.
Si Albert, si Albert Rose Gold. Si Albert sih ya kayaknya. Untuk Zilong lebih enak si Albert, guys. Kita bisa up slot ya kayaknya. Ke slot 7 Zilong keluar yuk. Gak ada Zilong. Leomord. Gak usah sih ya. Arlott. Arlott nanti aja kali ya guys ya. Kalau kita udah slot 7, setidaknya kemungkinan Zilong keluar cukup besar. Kalau misalnya kita bisa cuan-cuan, Lancelot kita banyak nge-kill aja, bisa langsung ke slot 8 sih kita. Ayo Lancelot, hasilin gold yuk. Wah gak dapet gold guys. Satu lah, nice. Dari Norton aktif dapat gold. Lancelot juga ngasilin gold ya. Plus 10 gold di sini kita kayaknya Arlott nanti aja ya. Kayaknya kita nggak perlu buru-buru. Ada Popol sih. Popol kalau mau kita bisa masukin nih guys. Ini mode full cuan banget guys. Dari Summoner dapat gold nanti ya. Dari Norton pun dapat, dari Lancelot pun dapat kalau ngekill. Kalau misalkan Zas kita kayaknya kita tahan dulu deh. Siapa tahu dia bisa kasih kita blessing ke arah Astro kan. Gak nolak. Lancelot kill dulu lah minimal. Nice. Kasih gold lah. Satu dua lagi lah. Kamu bisa Lancelot. Ulti lagi. Satu lagi. Nice. Bagus banget guys. Cuan-cuan ya. Ini dia yang kita harapkan. Jadi kita ke slot 8 pun cepet ini mah. Ada Lancelot. Kayaknya abis ini kita bisa up slot sih. Biar gak kelamaan ya. Yuk bisa yuk slot 8 langsung, cepet banget ya hitungannya. Kita tadi sih ekspektasi gua awal ya di slot 7 sih kita cari. Tapi ternyata secepat itu kita ngasilin cuan-cuan guys. Lancelot kasih cuan. Belum bisa guys. Nice. Banyak banget. Bener-bener itu Lancelot dikasih makan sih. Bisa yuk sekali lagi. Nice. 50, 61 gold kita. Langsung up slot lah ini guys. Ya usah lama-lama ya. Kena isi banget, up slot langsung. Nah di sini cari Zilong pun jadi tenang kita kan. Udah aman, yang penting setup awalnya itu kita udah berhasil guys. Apa di sini ya? BOD. BOD aja kali ya. Kalau kita mau ke arah Kadia repot lah nanti guys. Di sini kita fokus ke arah Lancer sama Astro dulu ya. Ini aja udah susah menurut gua. Nice ke arah Astro guys blessingnya. Setidaknya kita hemat satu slot nih. Ada Sun. Sun boleh sih kalau mau masuk ya. Bagiin dulu, cuan-cuan dulu lah ya yang penting. Buat cari Zilongnya nih. Ini mulai kita kumpulin untuk hero-hero Lancernya. Karena kita udah gak bisa main begini terus guys. Pasti kalah kita kalau kelamaan ya, nggak transisi. Nice, gold kita terus kekumpul. Dari Lancelot ngasilin gold. Dari Norton ngasilin gold ya. Plus Summoner juga. Nice, masih menang. Zilong keluar lah, udah slot 8 nih. Nggak ada Zilong kan, gila kan berarti. Zilong, nice. Zilong ada Moskov. Kita ganti dulu satu. Item masukin ke Zilong semua. Astronya jangan lupa ya. Moskov boleh deh, ini nggak usah pakai. Begin dulu. Tiga, masih kurang satu ya. Satu lagi ganti Hilda kalau mau tadi. Atau ganti Amon bisa juga sih. Tenang, kita punya Starfall ya. Yang bintang 3 mak. Ya udahlah guys. Kita bantai-bantai. Zilong nih rajanya Starfall bos. Lihat sendiri ya. Hero dia bintang 3 pun kita turunin. Nice, masih menang ya. Transisi kita udah mulai berhasil di sini. Cukup mulus sih. Kita tapi nggak perlu buru-buru amat. Ini agak susah untuk jadinya ya. Di sini kita cari apa guys? Warrior Blessing, nice banget. Kita butuh slot ini aja 4. Kalau mau ke arah 6 Astro aja. Harus ganti Hilda sama Sun ya. Mirror lah. Nice, ada Mirror sama Winter sih. Winter Husqvarna bagus semua sih ini. Kayaknya Winter aja sama Mirror ya udah pasti gak sih kita. Takutnya nanti Zilong kita gak dapat ya kan.
terkadang Moontoon suka ngeselin guys. Kita jual aja, langsung jadiin combo Namastro dulu. Lancer kita dua lagi, slot satu, di fat box satu ya. Sabar banget kan, kecuali kita dapat interest lagi sih, yang cocok satu lagi, bisa banget. Tapi kalau nggak dapat, ya gimana guys ini? Ada Minotaur. Dulu boleh sih kita masukin Minotaur aja, buat TB-TB, Zas kan nggak perlu lagi kita. Kita nggak main summoner lagi ya. Gini. 4 Lancer. It's okay lah ya. Kita harus bintang 2 Jilong dulu sih. Wah ini aja udah sakit banget Jilong kita. Apalagi pegang Starfall kan. Ngelihatnya pun enak guys. Menang sih ini. Menang gak sih? Menang dong. Menyala bangku 11. Masih banyak Jilong kita ya. Gak perlu takut berarti kita. Slot aja guys ke slot 9. Slot 9 masukin Mincheater boleh. Satu lagi ya, ambil slot. Kalau dikasih langsung jadi combo sih. Tapi kayaknya ini nggak bakal dapat slot nggak sih? Lihat darah orang tuh udah tipis-tipis guys. Sedangkan kita paling ujung ya. Kayaknya kita harus cari blessing aja deh. Blessing satu. Waduh ini main Jilong juga nih. Bintang 2 pula dia udah. Starfall juga lagi guys. Ayo lawan gua. Bisa nggak sih kita? Jilong kita Astro bos, jangan dilawan ya. Starfallin, Starfallin dulu lah minimal. Bisa gak sih guys? Wah gak bisa ya. Rose Gold sih. Kalau gak ada Rose Gold tadi bisa kita bantai tadi. Oke ya, kita pelan-pelan aja. Mincheater, gak ada Blessing. Minimal Jilong lah, satu lah, nice. Kita ada Mirror sih guys. Mirror dulu aja biar kita lebih sakit. Kita udah di slot 9. Jilong masih susah banget untuk keluar ya. Gue juga bingung nih. Wah ini bintang 3 semua ya. Ayo kita Starfall, Starfallin dulu. Jilong Astro bos, jangan dilawan ya. Hasilin cuan-cuan terus kita setiap ngekill. Starfallin orang. Ini juga pegang Starfall lagi dia. Menyusahkan aja ya. 40.000 untuk damage kita. Fix nggak dapat slot sih kita. Cari blessing guys, harus guys. Jangan ambil slot. Ngambil slot semua sih udah pasti. Golden staff tuh kalau ada tuh. Kalau dikasih sih kita. Oke nice, dapat golden staff lumayan ya. Setidaknya kita punya attack speed. Makin enak lagi untuk starfallin orang nih. Masukin Jilong begin dulu ya. Berarti kita nggak usah pakai item physical guys buat Jilong. Atau kalau mau si Winternya kalian ganti. Tapi agak beresiko ya. Nice, bintang 2 Minotaur. Blessing lah minimal ya. Gak ada blessing guys. Moskov mudah-mudahan blessing sih nanti. Kalau gak blessing agak jauh ya. Untuk ke Fatbox selanjutnya jauh banget guys. Takutnya gak bisa jadi combo sih. Ayo Jilong jangan dipandang remeh ya. Colok terus. Tombak kematian bos. Tombak Starfall nih minimal nih. Semua orang kita Starfall. Bisa gak sih? Aduh kalah guys. Masih kalah loh kita. Darah 3-1. Blessing lah. Gak ada juga. Jilong mana ya? Gak keluar-keluar loh. Sumpah loh. Slot 9 kita udah guys. 30% ya. Masih gak keluar-keluar Jilong. Jilong satu biji pun gak ada stok kita guys. Masih butuh 6 lagi ya. Bisa gak nih bintang 3 nih? Starfallin dulu dong. Ayo kasih paham. Ini main Gatot ya. Bisa sih lawan Gatot mah guys. Jilong ini bisa dia lawan si Gatot. Apalagi pakai Warrior Blessing ya. Tapi belum kuat kitanya masalahnya guys. Wah 17 14 darah kita sisa. Ini gua heran Jilongnya kenapa gak keluar-keluar ya. Padahal kita udah slot 9 loh nih. 30% masih gak keluar. Jilong, Jilong, Jilong. Ayolah Jilong lah. Parah banget ini Jilong. Gak ada guys.
Zilong, nah baru keluar satu tuh. Masih butuh banyak lagi nih. Mirror lah ya berarti di sini. Kalau nggak ada mirror sih agak susah guys. Darah 14. Fatbox masih jauh banget. Butuh 3 round lagi ya. Bertahan nggak kita nih? Nice, ada mirror nih setidaknya lah. Mudah-mudahan kita bisa bertahan. Zilong ambil. Ayolah Zilong lagi, nice. Yuk Zilong lagi yuk. Zilong lagi, bagus. Alin gak sih? Alin boleh deh. Zilong nice, satu lagi yuk. Satu lagi, bintang 3. Zilong bintang 3. Blessing, aduh blessingnya jelek banget. Wah blessingnya ke arah Kadia lagi guys. Zilong bintang 3 tapi blessingnya Kadia nih. Kita kalau mau 6-6 harus ke Fatbox sih, nggak bisa yang lain guys. It's okay lah ya. Zilong penting udah bintang 3. Rasain ya. Awas Starfall Zilong. Wah dia pegang Starfall ya. Baik bener cuy. Bisa nggak sih Zilong? Kita masih OP sih. Starfall ini nih, gue kasih Starfall lo ya. Nah itu dia baru namanya Starfall. Wela bertahan yo sampai Fatbox yo. Bisa yo. Kita kasih Moskov aja ya ini. Dari tadi ngapa kasih ke Lancelot guys. Sebenarnya gold kita buat siapa ini ya? Udah gak bisa apa-apa sih. Kalau mau bintang 3-in salah satu aja Moskov ta. Zilong kita mah udah bintang 3 udah enak banget. Tinggal slot aja kita butuh ya untuk jadiin kombonya guys. Biar sesuai requestan ya. Kalau gak sesuai requestan mah ini kayak begini aja udah oke banget kita. Bisa apa sih Gatot lompat-lompat ta. Sini cucuk lagi Zilong. Jangan kasih kendor. Nice. 82.000. Lihat damage-nya. Satu lagi ya Vale ya. Wah ini dia jangan sampai catch rate besar sih. Kalau dia meninggoy sih nggak bisa jadi combo ya. Gagal berarti kita hitungannya. Ayolah jangan sampai kenanya 24 guys. Kita nggak boleh bantai dia 24 sih. Harus di bawah 24 ya. Ayo, tapi jangan kalah juga. Kalau kalah meninggoy kita. Starfallin nice. 24 sih itu. 24. Turun lagi 23 nice. 21 guys. Aman ya. Kalau menang sih menang sih feeling gue mah. Tidak usah diragukan lagi ya untuk Zilong kita. Lihat. Tenang aja guys, kasih cumi dulu. Bisa nih baru kita jadiin combo ya. Cumi lagi. 6 Lancer, 6 Astro guys. Sesusah itu ya karena Zilong kita ke arah ini. Oh ini bisa nih. Kalau nggak ada slot pun kita bisa ambil Astronya. Diambil Astro kita ambil slot ya. Karena Zilong kita ke arah Kadia sih. Jadi agak susah ya. Berarti kita bisa masukin begini dulu guys. Jadi 6-6 ya combo selesai. Tinggal B3-in Moskov aja. Misi kita down ya. Yang penting menang dulu nih. Kalau nggak menang misi kita gagal berarti. Korek kali ini harus berhasil dong. Gak bintang 3 juga guys. Kurang satu ya. Kila ini bisa menjadi pertarungan terakhir kita lah ya. Udah pasti ini antara kita atau dia yang meninggoy ya. Tapi kita udah pasti sini menang guys. Pede banget gua sama Zilong. Emang boleh ada yang ngalahin Zilong Starfall nih bos. Astro bos. Nah itu dia. Dilempar dekat sama Guinevere guys. Paling bener itu. Sial banget sih dia. Ngelempar hero Zilong kita ke arah dekat Guinevere. Ya tewas semua lah. Mau ngapain? Kasih cumi dulu. Pulang ke rumah ya. Combo jadi 6 Lancer, 6 Astro ya Zilong kita. Walaupun sedikit susah ya untuk jadiin kombonya tadi. Kalau misalkan kita nggak dapat slot tadi bisa kalah kita guys. Power Cat 207 lumayan banget nih. Oke paling itu aja sih guys di video kali ini. Thank you banget yang udah komen-komen dan request-request guys. Thank you banget yang udah subscribe terus dan nonton terus guys. See you the next video guys. Bye-bye guys.